Segera tamat, intip 11 potret haru perpisahan pemain Ikatan Cinta tanpa Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sinetron Ikatan Cinta telah memasuki episode terakhir, setelah lebih dari 3 tahun membersamai penonton layar kaca setiap harinya sejak penayangan perdananya pada 19 Oktober 2020 lalu. Perpisahan sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai bintang utama ini menjadi momen yang penuh haru. Gak hanya penonton saja, para pemerannya pun tak kuasa menahan tangis haru akan perpisahan mereka. Mengingat, kebersamaan para pemeran dan kru ini begitu dekat bak saudara kandung. Tak terkecuali, Glenca Cisara yang menitikkan air mata saat menyampaikan kalimat perpisahan di hadapan para pemain lainnya. Sebagai pemeran lama yang sudah membersamai sinetron Ikatan Cinta dari awal tayang hingga kini, Glenca merasakan banyak kenangan yang tercipta. Terlebih, sinetron tersebut yang mempersatukannya dengan sang suami, Randy John. Sayangnya, di momen haru perpisahan tersebut, tak tampak kehadiran Arya Saloka dan Amanda Manopo. Ketidakhadiran keduanya pun menimbulkan pertanyaan warganet. Arya kok gak kelihatan, tambah Linda Miharti. Kok Andinnya enggak ada, ujar Merisa Shirley. Yuk, simak rangkuman brilio.net dari berbagai sumber, potret haru perpisahan sinetron Ikatan Cinta. Setelah lebih dari 3 tahun, sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka itu pamit dari layar kaca. Para pemerannya pun menyampaikan ucapan selamat tinggal untuk para penggemar setianya. Setiap pertemuan pasti ada juga perpisahan, semoga perpisahan ini tidak membuat kalian melupakan kami dan kisah kami, pamit, ujar Glenca. Saat mengucapkan kalimat perpisahan tersebut, Glenca tak kuasa menahan tangis. Kesedihannya begitu terasa pasalnya sinetron ini yang menyatukannya dengan sang suami, Randy John. Tak hanya Glenca, Farah Agusrina Shakila pemeran Rena pun tampak menangis haru akan perpisahan sinetron Ikatan Cinta. Sebab, selama 3 tahun bersama kedekatan mereka pun sudah bak keluarga sendiri. Para pemain dan kru saling berpelukan. Mereka tak kuasa menahan air mata kesedihan. Tangis pemeran Rena semakin menjadi saat memberikan pelukan terakhirnya kepada Sari Nila yang memerankan tokoh nenek. Perpisahan sinetron Ikatan Cinta ini tak hanya membuat haru para pemerannya, namun juga penggemar setia yang sudah menonton sinetron tersebut hingga episode terakhir. Di momen perpisahan tersebut, tampak mata Glenca sembab. Sosoknya memang begitu dekat dengan para pemain lainnya. Sayang, di momen haru tersebut tak tampak kehadiran Arya Saloka dan Amanda Manopo yang menjadi pemeran utama sinetron tersebut. Ketidakhadiran keduanya pun menimbulkan pertanyaan warganet. Sangat disayangkan ye, di perpisahan gak ada Arya SM Manda. Cek mereka berdua aja gak ada, ujar Teti Mariati.